Udah Papin jadi super mie ciat. Hah? Papin jadi super mie? Oh, kenapa bawa pil Papin? Astaga, kenapa Papin jadi super mie? Salah kok super mie. Ayo, cutop, sudah capek. Loh, ada bapak pak, awas pak. Awas om. Aduh. Bapak masih sehat? Ini saya siapa pak? Kamu Pak Meong. Oh, ternyata Bapak belum koit. Untung Pak, Bapak belum koit. Hai teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Dok, ini ibu-ibunya sudah boleh pulang semua ya dok ya? Iya, boleh, sudah sehat semua kok. Lagian kalau lama-lama di sini bisa runtuh rumah sakitnya. Kalau gitu gimana kalau ke rumahku aja? Mending ke rumahku aja dong. Udah, ntar berantem lagi nih ibu-ibunya. Gini aja, mending ke rumah yang aku kasih itu. Iya benar juga, ayo. Iya, ayo. Pak dokter ngapain ikut? Gak apa-apa, saya mau jalan santai dulu. Pak dokter ini gimana sih? Katanya tadi suruh kita pulang. Iya, tapi kan aku juga butuh refreshing. Pak dokter ini gimana sih? Sudah, nanti saya berpencar ke sana. Sudah sampai Sakura. Iya, ini udah sampai nih. Wah, bagusnya rumahnya. Wah, Didi, bagus banget. Itu kenapa ada pohon emas dalam situ ya? Iya, itu memang spesial ada pohon emasnya. Nanti setiap tahun dia bisa berbuah emas. Hah, masa? Waduh, Sakura kita kaya. Aduh, Didi, ini kamera ngapain sampai ke sini? Sebentar, ibu hamil hujan cinta. Ini katanya rumah pink, kenapa ini ada hitam ya? Ntar ibu petir api, marah ini aku dimarahin. Terus dipetirin ini rumahku. Sudah, gak apa-apa. Itu soalnya catnya habis, jadi terpaksa warnanya hitam. Kamu ini lebay deh. Apa sih Sakura? Iya nih Dedi, ini jangan gitu dong Dedi. Sudah syukur kita dikasih gratis. Tis. Itu ada hatinya. Iya, itu pertanda saya yang memberikannya. Hati cinta warna pink. Wah, bagusnya. Banyak makanannya enggak om di dalam? Gak ada Celine, banyaknya pohon. Kamu mau makan? Bohong deh, pasti banyak makanannya. Ini kayaknya belum didekorasi ini ya. Tetap sama. Berarti tambahannya luarnya. Iya, itu nanti bisa didekorasi sendiri. Aduh, Bu Hamil cinta nggak sekalian aja didekorin. Ya udah, ayo kita masuk lihat-lihat dulu. Iya, Nana. Bisa bikin api nggak di dalam? Aduh, bocil api jangan dong. Kenapa kita ada di sini? Iya, kenapa ya? Waduh, gimana ini? Kenapa aku dengar suara ya? Aduh, ini mobil juga masih begini. Mobil kok sampai udah jadi kerupuk. Kok aku dengar suara-suara kok dan suaranya Papin ya? Kamu ngapain bersihin atap kantor polisi? Waduh, Pak. Iya, Pak. Gak tahu kok tiba-tiba ada di sini. Ayo, Celin, kita pulang dulu. Udah, Papin jadi super mie. Ciat. Hah? Papin jadi super mie? Kenapa bawa pil Papin? Astaga, kenapa Papin jadi super mie? Salah kok super mie. Super Harry, kok super Harry salah juga. Udah deh super apa, terserah. Ada aja. Kayaknya penglihatanku ini yang salah. Oke, ayo non, kita segera sampai. Wah, acik, Celine terbang. Ternyata baby Titan raksasa seperti Celine juga bisa terbang ya. Ayo, cutop, sudah capek. Loh, ada bapak pak, awas pak. Awas om. Aduh, gimana sih? Belum sempat lihat rumah hadiah yang dikasih, sudah ditubruk lagi. Itu kenapa Papin jadi super mie? Salah super Harry, salah juga, terserah deh super apa. Aduh Papin, kita nublok om. Sudah, Celine, turun dulu. Kira-kira om koit gak? Pak, saya datang, Pak. Papin, apa perlu wajah om dilap sama pel? Ngaco deh Celine ini. Ayo Celine, kita lihat. Iya.
Bapak masih sehat? Ini saya siapa, Pak? Kamu Pak Meong. Oh, ternyata Bapak belum koit. Untung, Pak, Bapak belum koit. Masih mengenal saya? Ya iyalah, kamu yang nubruk aku. Om, gak apa-apa, Om. Om, kalau Om koit, Om, makanan Om yang 5 poci buat Celine aja. Aduh, Celine, kamu masih sempat mikirin makanan. Babing, Celine, kalian ini bikin aku kesel deh. Maaf, Pak, enggak sengaja, Pak. Soalnya kan tadi jadi Super Harry. Salah, super itu, Pak. Super Mi. Ih, memang kok kamu ini enggak bisa ya bikin gara-gara. Salah, enggak bisa ya enggak bikin gara-gara. Om, kalau Celine bisanya bikin agar-agar. Aduh, gimana sih Celine ini? Sudahlah, Pak, jangan marah-marah lah, Pak. Ayo, Pak, kita cepetan aja, Pak, lihat rumahnya. Nanti kalau enggak dilihat, meleduk nanti rumahnya. Ayo pak kita lihat. Aduh, ditarik. Waduh, tolong. Salah, Pak. Sebentar, Pak. Tapi saya mau menyatakan cinta dulu padamu, Pak. I love you, Pak Gondrong. Untunglah kamu gak koit. Karena ini rumah yang penuh dengan hujan cinta membuat aku tambah suka padamu. Wah, Paping. Lepasin aku. Gimana sih ini? Jangan, Pak. Aku kan makin cinta sama kamu. Ih, gimana sih? Duh, tante kok ada di luar? Ya, ayo masuk lagi. Astaga, kenapa kita tiba-tiba ada di dalam lagi? Loh, Nana, tadi kita di luar, sekarang kita di dalam. Jangan, rumahnya ada dedemitnya. Gimana sih, Mio, yang gak ada lah dedemit? Iya, gak ada. Itu cuma kebetulan aja, Mio. Waduh, Nana, pintunya buka sendiri. Kakak, gimana sih? Itu kan pintu memang buka sendiri, kakak. Dedi, kamu ngapain begitu? Dedi, kamu terbang. Ini lo gak dilepasin sama Paping. Dedi, tabahkan hatimu, Dedi. Aduh, Nana, ngapain kita ngelompat ke sini? Emang kita mau tidur di sini? Enggak, mau coba saja. Empuk nih. Ada meja belajarnya apa? Meja kantor ya itu? Nana juga gak tahu. Ya, Nana gimana sih? Katanya tadi meja kantor bukan, meja belajar bukan. Ternyata juga gak tahu. Wah, ini bunganya bagus banget ya. Sakura nih malah lihat bunga. Tolongin aku dong. Ya ampun, Dedi, sudahlah, Dedi. Kamu ini dari tadi ribut aja. Aduh, Nana, itu sofa buat duduk. Kenapa dilompatin? Iya nih, soalnya agak susah nih. Apa gak makan dulu ya? Gak apa-apa, Tante, nanti aja. Bapak, ayo, Pak, kita joget-joget dulu di sini. Aduh, Pak Ping ini, aku barusan dilepasin kok malah mau joget-joget. Sudah, Pak, biar keren, Pak. Ayo, Pak, kita joget-joget sampai kaget-kaget. Gimana sih? Joget sampai kaget ya pingsan toh, Pak Ping. Sudah, Pak, mumpung ini, Pak, ada loudspeakernya keren banget. Ih, kamu ini memang kok ya. Aduh, punyeng lama-lama. Sudah, Pak, ditemani sama hujan cinta. Tambah cinta sama Bapak Gondrong. Aduh, ditarik kepada aku. Saya capek nyanyi, Pak. Mau lihat-lihat aja. Ada makanan, aku lapar. Makan dulu ya, Pak. Gimana sih kok dimakan? Izin dulu. Bubu, izin dimakan ya. Iya, silakan dimakan aja. Tuh, Pak, boleh kan, Pak? Ibu hamil cinta kan baik. Gak apa-apa, gak lapor juga gak apa-apa. Sudah, Pak, ayo, Pak, kita lihat lainnya, Pak. Aduh, ditarik kemana? Dedi, kamu mau kemana? Ini lo ditarik, Pak Ping. Pak, ini lo, Pak, kasurnya. Kasur cinta, Pak. Ayo kita cobain, Pak. Tiduran di sini, Pak. Aduh, capek. Aduh, enak banget, Pak. Penuh dengan cinta warna pinky-pinky. Membuat aku jadi pingsan. Astaga, Pak Ping. Makanya, Pak Ping, sudah, Pak Ping. Kamu cepetan aja cari istri. Sebentar, Pak. Saya ini masih suka banget sama Bapak. Ngaco kamu gimana sih kok suka sama aku? Maksudnya suka uangnya, Pak. Emang kok kamu ini? Tuh lho, Pak, bajunya bagus warna pastel, Pak. Ayo, Pak, kita segera melihat, Pak. Apa mau ganti, Pak, bajunya? Aduh, kenapa dibawa ke dalam sini, Pak Ping? Paping, ayo, Paping, kok diem aja kayak batu gini? Sebentar, Pak, aku lagi berpikir. Apanya yang berpikir? Benjol sudah segede gitu. Nih lho, Pak, ada buku, Pak, banyak, Pak. Sebentar, Pak. Lu itu, Pak, ada cara menjadi ganteng. Paping, aku sudah ganteng. Ganteng dari mana, Pak? Dari sedotan. Tuh, Pak, cara belajar menjadi kaya. Ngaco kamu ini. Bapak, katanya cara menjadi kaya gampang, Pak. Tinggal tidur besok pagi langsung kaya. Caranya siapa itu?
Pak. Ada lukisan Bapak di situ sejak kapan, Pak? Wajah Bapak jadi begitu. Kayaknya 20 tahun lagi wajah Bapak bakal kayak begitu. Gaco, masa wajahku bakal kayak begitu? Turunin, Paping. Kok dijatuhin? Katanya turunin. Maksudnya turunin yang agak ke bawah dikit. Gimana sih? Aduh, Paping ini memang kok. Pak, kamu nggak koit kan, Pak? Jangan koit loh, Pak. Gaji saya belum dibayar yang bulan ini. Astaga, Bapak nggak bangun-bangun. Kalau dibilang dapat duit 100 juta pasti bangun. Pak, dapat duit 100 juta, Pak. Hah, mana? Tapi bohong. Aduh, dibohongin memang kok kamu ini. Siapa, Pak, yang mau ngasih duit, Pak? Emangnya mau kaya mendadak, Bapak ini? Aku mau makan serba pink, tapi pengennya burger pink. Hah? Aneh-aneh, burger pink mana ada? Adanya itu, Dedi, di MC Deonal itu. Ngaco, Demio, mana ada burger pink di situ? Aku juga mau. Aku juga mau. Macam-macam warna kalau gitu. Gimana kalau kita pilih karakter aja? Sesuai karakter kita. Ibu hamil api, es, emas, sesuai makanan satu warna. Iya bener juga loh, Didi. Mendingan kayak gitu. Ngaco, mana ada burger warna macam-macam, apalagi hijau. Emang disuruh makan rumput. Udah, Didi, mending kita kesana aja, kita lihat. Iya, habis itu baru ke rumahku. Iya, ke rumahku juga. Ke rumahku juga dong. Jangan lupa ke rumahku ya. Ke rumahnya Ibu Petir Es. Astaga, gimana jadinya kalau ke rumah Ibu Petir Es? Kalau ke rumah Ibu Petir Es, rumahnya pasti warna ungu, serba ungu. Tapi apa yang terjadi ya? Waduh, kenapa ada hujan? Ada petir. Aduh, gimana ini? Entar tiba-tiba yang ada hujan es. Wah, kena petir es. Bener-bener deh, aduh, masa rumah Ibu Petir Es kayak begini? Tidak, aku gak mau ke rumah Ibu Petir Es. Sudah jadi gosong, kena petir, jadi es pula. Enggak mau. Astaga, Pak, sadar, Pak. Kenapa sih Bapak ini? Bu, aku gak mau loh, Bu, ke rumahmu, Bu. Ntar aku kena petir loh, Bu. Sudah kena petir, kena gosong, kena es. Apa? Kamu gak mau ke rumahku? Kalau kamu gak mau ke rumahku, aku akan kasih petir sekarang, gimana? Plus es plus gosong, mau? Aku akan coba kasih petir sekarang, bersiaplah kamu. Waduh, mau dikasih petir sekarang. Bu, jangan, Bu. Udah, ayo. Ayo yang lain. Tungguin dong, Bu. Ya ampun, Sakura malah ditinggal nih, gimana sih? Sama saya saja perginya, Pak. Langsung sampai tempat tujuan. Waduh, Paping. Di mana tempatnya? Kayaknya di sini. Itu tempatnya, MC Donat. Kok MC Donat sih, Celin? Mbaknya mana ya? Kok nggak ada? Halo, selamat siang. Mau beli apa? Aduh, ngagetin aja. Beli burger warna-warni ya. Minta berapa buah? Minta 20, Mbak. Oke. Total harganya 200 ribu. Oke, ini, Mbak. Oke, tunggu sebentar ya. Yaudah, yuk kita tunggu. Tapi Didi mana ya? Kok nggak datang-datang? Padahal tadi duluan. Pak, ayo, Pak. Kita sudah sampai, Pak. Itu tempatnya, Pak. Tapi kelewatan. Gimana sih? Sebentar, kita berputar-putar. Aduh, gimana sih? Nah, di sini nih, Pak. Tuh, Pak. Namanya MC Donat. Kok MC Donat? Ngaco deh. Selamat datang. Mau beli burgernya ya? Bapak mau, Pak. Aku mau 10. Ngaco, siapa yang bayar? Ya Bapak yang bayar dong. Kan duit saya di Bapak. Kamu nih memang kok ya. Enak. Iya. Ini kan yang mau makan bocilnya kita. Bocil kita mana kemana ini? Itu kayaknya mereka masih di kolam renang. Ya sudah, kita duluan aja yang makan. Iya. Enak ya Mbak Sakura ya? Iya, enak banget. Sebentar, aku maunya yang pakai api nih. Kamu aneh-aneh deh. Udah, nanti aja yang pakai apinya. Bentar deh, aku mau ngecek ke bawah. Bocil-bocil mana ya?
Ayo di sini, kayaknya seru. Aku duluan. Aku gak mau lo warna bannya hijau. Terus kamu warna bannya apa? Ini warna bannya kayak itu loh, yang suka lompat-lompat itu. Ntar kalau ada di sini gimana? Aduh, kamu ini bawel banget. Aku mau warnanya sama kayak bajuku. Astaga, bocil-bocil gak ada. Aku mau makannya sesuai sama warna bajuku. Terus pakai api. Kalau aku pakai es. Kalau aku pakai pohon. Pakai api, pakai es, pakai pohon. Sekalian aja di hutan. Astaga, Dedi. Kalau di hutan ntar digigit sama si Aum. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!